Nggak ngobrol-ngobrol dulu baru kita kamu siapin lagi nggak? Ada lagi. Halo mas. Oke, bos keren. Siap. Kemarin private sale-nya udah kelar 30 detik habis. 30 detik habis. 555 BNB ini CEO kita nih. Oke, ini CEO kita nih. Ya. Mantap. Hari ini mau ngapain? Hari ini mau ngapain agenda ya? Hari ini kita bakal pre-sale. White jam 8 malam dan kita bakal open public jam 10 malam di Pink Sale. Oke. Tadi ada 1000 cuman karena begitu antusias ada dikasih 150 lagi wallet. Ya, buat tambahan. Kita mengikuti semua permintaan-permintaan. Beberapa hari lalu, dalam hitungan detik, token Leslar sebanyak 500. Nyatanya, di sale privat langsung ludes dalam hitungan detik. Dan di malam hari ini, hal itu pun terulang lagi, guys. 2000 token Leslar ludes juga. Nggak gokil bagaimana dalam waktu 12 menit. Hal itu banyak disampaikan oleh sahabat Rizky Blar maupun Rudy Salim yang mengucapkan gila 10 miliar terjual dalam waktu 7 menit saja. Wow, sesuatu yang sangat fantastis guys. Karena token Leslar satu saja itu nilainya 6 juta dan dalam hitungan 12 menit 2000 token langsung habis. Wow. Satu pencapaian yang begitu fantastis dalam hitungan 12 menit. 12 miliar pun melayang ya masuk kas Leslar. Tentu hal ini adalah pencapaian yang luar biasa dan dukungan dari Leslarian. Resale sold out dalam waktu 12 menit. Ya, begitupun banyak yang mengucapkan selamat atas pencapaian yang sangat luar biasa ini dan antusias dari Leslarian yang mensupport idola mereka. Dan begitupun banyak teman-teman Leslar pun yang mendukung bagi ya Leslar token yang langsung 2000 guys langsung ludes dengan begitu saja. Wah, hal yang begitu fantastis dan itu pun disampaikan oleh ya manajemen Leslar. Dari komunitas kita juga. Karena popular demand, permintaan yang begitu banyak, kita berikan 150 wallet tambahan. Privilege buat 1000 orang yang terpilih. Jadi 1150 jadinya. Kita lebihin. Mantep kan, mantul kan? Leslarian, to the moon. Nah, gue lupa mengucapkan terima kasih kepada Leslarian yang sudah luar biasa sekali antusiasmenya untuk Leslar Point ini. Dan malam ini gue mengingatkan kalian, pre-sale malam ini diluncurkan ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan untuk info lebih lanjut follow Instagram resminya di sini ya. Jangan sampai salah ya, karena banyak banget sekarang koin-koin yang mengatasnamakan Leslar. Sebenarnya itu takutnya khawatir itu adalah penipuan atau scam ya. Jadi untuk lebih detail di sini nih. Follow. Ya, kencangkan sabuk pengaman Leslarian tentunya. Yang namanya apa yang diupayakan oleh mereka yakni Leslar, Lesti dan Bila dengan bisnis baru mereka Leslar Metaverse ternyata membuahkan hasil gilang gemilang. Tentunya pencapaian yang sangat luar biasa dalam waktu 12 menit saja. 12 miliar diraup dalam waktu sangat singkat. Berarti dalam 1 menit mendapatkan 1M. Wow, sesuatu yang sangat istimewa, fantastis dan tentunya perlu disyukuri rezeki yang melimpah dengan tentunya melibatkan orang-orang yang paham, mengerti dan juga pandai mengelola tentunya dengan embel-embel Leslar yang memang selalu dapat dukungan dan doa terbaik dari para fan-nya. Inilah berbagai komentar terkait hal tersebut yang so bikin kita menarik dan tentunya ntar kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian komentar-komentar ini guys.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.